Kepergok lagi berbohong ke Raffi Ahmad. Ekspresi Nagita Slavina bikin salah fokus lucu banget. Dikutip dari matama.com Jakarta, kehidupan Nagita Slavina selalu jadi sorotan karena bergelimang harta dan kekayaan. Sebelum menikah dengan Raffi Ahmad, Nagita memang sudah hidup dengan kemewahan. Setelah menikah, ia pun membangun kerajaan bisnis bersama sang suami hingga kekayaannya semakin bertambah banyak. Meskipun kaya dan punya banyak uang, Nagita sering diam-diam belanja agar tak ketahuan Raffi Ahmad. Pasalnya, ia dilarang Raffi menghambur-hamburkan uang untuk belanja. Momen lucu terjadi saat Nagita ketahuan Raffi Ahmad borong baju. Video itu nampak diunggah oleh akun IG @videoladygigi. Saat berada di sebuah restoran, Raffi menduga jika sang istri baru saja belanja memborong baju. Nagita pun memilih berbohong. "Belanja?" tanya Raffi. "Enggak," tegas Nagita. Sayangnya, raut wajah gemas Nagita seolah mengisyaratkan bahwa ia berbohong. Raffi pun curiga dengan kedipan mata Nagita. "Belanja ya? Kenapa wajahnya berbohong?" tanya Raffi. Lantas para netizen salfok dengan kegemasan ekspresi Nagita Slavina saat berbohong. Ibu dua anak itu disebut terlihat imut saat berbohong. "Lucu deh Mama Gigi," tulis netizen. "Gemes amat ya Ibu Gigi," sahut yang lain. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Alin Official. Jangan lupa komen, like, dan subscribe supaya kalian tak ketinggalan berita artis tanah air Indonesia.